Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni nak cerita pasal mula turun wahyu. Apabila sampai usianya 40 tahun, maka Allah utuskan dia menjadi rasul untuk menggembirakan dan mengancamkan serta menyerukan manusia kepada kebenaran menurut izin Allah. Yang kedua, mula turunnya wahyu kepadanya Nabi ialah dengan cara mimpi yang benar, dan ia tidak melihat di dalam mimpinya sesuatu, yakni sesuatu yang menyalahi apa yang dilihat waktu jaganya. Kemudian itu barulah Jibril turun kepadanya, sedang ia waktu itu masih berada di dalam Hira kerana beribadah. Jibril ini mengajar kepadanya cara bagaimana ia memimpin manusia kepada jalan yang lurus, dan cara bagaimana ia menunjukkan mereka untuk mengikuti agama yang betul di dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.